Dalam perkembangan lain, Dato' Sri S. Sami yang juga Presiden MIC berkata parti itu akan mewujudkan pemimpin pelapis di kalangan generasi muda ini sebagai persiapan mengambil alih kepimpinan parti di masa akan datang. Menurut beliau, dengan panggilan Gen 3 atau generasi ketiga, mereka akan dilatih mengenai matlamat misi serta visi parti supaya mereka memahami perjuangan dan kewujudan MIC. Kita akan bawa generasi muda dalam politik. Dengan generasi muda, boleh juga memegang jawatan daripada bawah ke atasan. Satu hari nanti, generasi lama boleh juga bersarah dan juga menjadi penasihat kepada mereka. Macam manakah mereka akan menjalankan politik dalam negara ini. Generasi tua mesti berada untuk memberi nasihat kepada generasi muda. Untuk itu, satu pelan pembangunan beliau yang bersepadu perlu diwujudkan. Pemimpin muda itu akan diasah bakatnya untuk mereka mengambil alih kepimpinan parti di semua peringkat. Tenaga muda perlu bagi memberi khidmat serta merancang program untuk masyarakat India. Beliau juga menyeru setiap anggota parti, gerakan wanita, pemuda, puteri atau putera MIC supaya bekerja keras dalam menunjukkan keazaman politik, kematangan dan dinamisme mereka. Kementerian Kesenian, Kebudayaan dan Warisan bakal menjamin bangunan Sultan Abdul Samad yang telah dikosongkan susulan pemindahan Mahkamah Kuala Lumpur ke Kompleks Mahkamah di Jalan Duta 3 Mei lalu. Pelaksanaannya itu bagaimanapun hanya berpuasa selepas proses pembahasuaian bangunan Sultan Abdul Samad siap bertengah.